Berikut adalah jadwal babak 32 besar All England 2024 hari pertama. Pertandingan babak 32 besar All England akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan untuk live streaming bisa cek channel YouTube BWF TV. Di babak 32 besar tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting akan melawan pemain Chinese Taipei, Chia Haoli. Pertandingan Ginting merupakan match kelima di court 1 dan dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Singapura, Yeo Jiamin. Pertandingan Gregoria merupakan match ke-9 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 6-3 untuk keunggulan Gregoria. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria harus kalah dengan skor 23-25 dan 14-21. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan wakil Skotlandia, Alexander Dunn, Adam Hall. Pertandingan Fikri-Bagas merupakan match ketiga di court 3, dan dimulai sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-2 untuk keunggulan Fikri-Bagas. Di pertemuan terakhir mereka, Fikri-Bagas berhasil menang dengan skor 21-17 dan 21-15. Di babak 32 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti akan melawan ganda putri India, Trisha Jolly, Gayatri Gopihan Pullela. Pertandingan Apri Fadia merupakan match ke-10 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 2-0 untuk keunggulan Apri Fadia. Di pertemuan terakhir mereka, Apri Fadia berhasil menang dengan skor 21-8 dan 21-14. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya akan melawan pasangan China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match ke-7 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-2 untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di pertemuan terakhir mereka, Dejan Gloria harus kalah dengan skor 17-21 dan 15-21. Dan Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati akan melawan pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Se Ying Suet. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match kelima di court 4 dan dimulai sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-5 untuk keunggulan Tang Chun Man, Se Ying Suet. Di pertemuan terakhir mereka, Rehan Lisa harus kalah dengan skor 21-15, 15-21, dan 14-21. Sementara itu, sebanyak 5 wakil Indonesia akan bertanding mulai hari Rabu, 13 Maret. Kelima wakil tersebut adalah Jonathan Christie, Chico Aura Dwiwardoyo, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan.